Oke, dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya, lur. Kembali lagi di Sonsor Kacang, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Masih di suasana Lebaran, ya, di kali ini. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin, ya. Dari sahabat subscriber dan viewer dan para sonmen-sonmen dan para seluruh rakyat Indonesia, ya. Oke, kali ini masih dari adminnya sedang dicekelan cekelan kemungsu dianulur cekelan kauman, ya. Wonosegoro Boyolali, lur. Di titihan audio, ya. Titisan dari Ari Jenggot, ya. Tepatnya di Ari Jenggot titihan audio. Oke, kita ini ada di depan panggung dari titihan audio, ya, nih. Sini udah ada subwoofer dan ada box gajahnya, ya. Di sana juga ada box gajahnya. Oke, ini dari Dedean Audio ini membawa berapa, ya? Ini ada box super scope, ada 4, ya. Ini boxnya satu tapi double, lor. Double, ya. Speakernya double juga. Terus ada box horn loadednya ada 2, ada 4, ya, box horn loaded. Box gajahnya ini ada 2 juga. Ini box gajahnya double, ya, lur. Box gajahnya double. Terus ada titernya, ya. Titernya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 ada 8, ya. Nih, titernya ada 8. Horn loadednya ada 4. Box gajahnya ada 2, ya. Box super scope-nya ada 2. Ini isinya double. Oke, kita langsung mendekat. Cukup mantap, ya, dari Dedean Audio ini. Ini dari harga juga sangat mewah, ya. Sangat mewah. Kita nih loaded ini. Dari Dedean Audio. Dari mana, lur? Dedean Audio sama di Rul. Rul. Dedean Audio sama ngendi? Dari Jawa Timur, lur. Oh, Madiun, loh. Dari Madiun, ya, Dedean Audio. Suaranya juga sangat mantap, pastinya. Ini kemarin juga di Jumantono dan ini juga di Boyolali. Boyolali, ya. Dan nampaknya kabel-kabelnya belum dipasangin. Dan ini baru loadingnya, ya. Dan ini baru selesai loading dari Dedean Audio. Baru selesai loading terus nata di panggung, ya. Oke, nata di panggung. Dan ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 15, ya. Kita kesana, ya. 15. Ya, lor. Ini FOH dari sebelah panggung, ya. Dari sebelah kiri kita maju ke kanan, ya. Ke kanan, ke sana, di sana. Nih, oke, lur. Kita sudah ada di sebelah kanan dari panggung. Dan ini juga membawa
ada boxnya Super Scope ya dari DDN Audio. Ini boxnya dua tapi double ya. Terus ada 4 horn loaded. Terus ada 2 box gajahan. Ini speakernya double ya dari box gajahan. Terus ada titernya. Ini titernya ada. Ternyata ada 8 ya, ada 8. Dan nanti kita lanjut aja ke cek soundnya ya untuk DDN Audio ini. Nanti kita lanjut ke cek soundnya. Dan ini sama sebelah di sebelah kiri lur. Ini powernya juga sama dari sebelah kiri tadi juga sama ya. Dari DDN Audio. Dan di suasana jalannya ini agak blecek lur, agak blecek tangannya ya, tangannya blecek lur, tangannya agak blecek ya. Dari DDN Audio artinya agak blecek ini udah ada di pasang perkabelannya dari speakernya. Ini blecek, ini blecek. Ini dari speakernya. Pokoknya dari perkabelannya ya, lur. Dari perkabelannya dari ini memakai crash profesional. Dan ini udah hilang ya namanya. Udah hilang. Dan gensetnya ada di sana lur. 20 kVA sama berapa ya itu? Udah berapa kVA kurang tahu. Yang biru ini 20. Yang hijau itu belum tahu ya. Kita ke powernya. Ini lur, powernya dari DDN Audio ya. Ini ada 3 crash audio ya. Terus GB kelas ya boy, RGB. Pas lah power RGB ya. Ada GB kelas ya, 10.000. Terus ada studio 2 ya, dengan PA 2.6 dari powernya DDN Audio. Kita lanjut ke sana lur, ke atas panggung. Oke. Nih dulur, dari belakang powernya perkabelannya ya. Nih perkabelannya yang besar ini udah hilang, namanya udah hilang ya. Mencari teman udah hilang. Ini ada memasang lighting. Ini lightingnya masih dipasang. Ini kita lihat powernya di sana ya lor. Kita lihat powernya di sana dari kru-nya DDN ini ya. Dari alat musik ya, menatanya sama memasang lighting. Kita lihat powernya di sebelah sana, monitor dari panggung ada 4 lur. Monitornya dari panggung ada 4 dengan kurang tahu. Ya.
4. Ya. Dan ada Roman dan ada Mas yang salon monitor panggungnya belum ditata ya dari krunya. Powernya sama sebelah di sini, powernya juga sama ya. Itu warna kesana dan ini perlitingannya memakai bobin 280 ini 280 ya dari perlitingannya. Ini ladinya di ini ya, cekelan kauman lagunya. Kita menuju ke mixernya ya. Ini dari mixernya memakai JBL dari Yamaha ya, M7CL. Ini ada 32 channel. Dari DDN Audio ya. Minumnya ini ini lur. Ini ada DB, terus ada Paslim ya, terus ada Mpro TD 10.000, MR 9.000, ada BCR dengan 9500 dari DDN Audio. Dari gitarnya ya, ada N225 Dobe. Ini Roland 230 1 0 110 110 watt, ngadein Jepang. Itu ada pas ini juga ada nih Marshall dengan MG 100 HC FX dari belakang loading. Ini ada Hooper 15-an tuba ya, dari speaker sound system over 400 watt plus 100 watt. Loadingnya dari DDN Audio dari Madiun dari Gika ya, bagus. Ini 15-an double rosa ya. Dan ini ada powernya, ini yang di sebelah kiri dari panggung. Ada, kita lihat ada apa,
ada crash audio 3, ada gate B class, terus ada PA 1.3. Ini suasananya di sini. Di sana berapa kafe ya, Mas? 25 sama 20 ya. Jeng setnya di sana 25 sama 20 kafe ya. 25 sama 20 kafe ya. Ini. Di sini lur.